pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai.
pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP PGRI 7 Wanarja Filial Cilongrang, yang kami banggakan, kami cintai, anak-anak PGRI dari kelas 7, 8, dan 9 yang sangat kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, pada hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul di depan sekolah untuk melaksanakan upacara rutin hari Senin. Sekaligus ini adalah dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Tak lupa salawat dan salam kami haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan taufik, memberikan hidayahnya, memberikan pelajaran bagi kita sehingga kita menjadi orang yang beriman sampai saat ini. Semoga pertolongan beliau nanti kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang kami hormati, pada hari ini mungkin lain daripada yang lain ya, hari Senin yang lalu, karena ini adalah hari khusus Hari Guru Nasional yang kita peringati setiap tanggal 25 November. Ini adalah Hari Guru Nasional yang ke-74
ya, ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional itu tanggal 25 November 1945, sehingga pada hari ini adalah tepat hari yang ke-74. Yang tergabung dalam suatu guru ini tergabung dalam suatu organisasi yang namanya PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Guru, ini kemarin sudah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, antara lain itu lomba yang kita ikuti, yaitu lomba gobak sodor ya, kemudian ada lomba voli dan lain-lain. Kemudian pada hari kemarin itu kami guru-guru dan juga siswa khususnya yang ada di pusat itu mengikuti jalan sehat. Kemudian pada hari ini juga masih itu tingkat ranting kemarin ya, ranting atau kecamatan itu diikuti jalan sehat guru-guru dan juga siswa di Kecamatan Wanarja. Untuk hari ini juga masih dilanjutkan dengan jalan sehat tapi di tingkat kabupaten. Jadi semua guru dan juga ada yang perwakilan ini mengikuti jalan sehat di sana di kabupaten. Kemudian untuk puncaknya nanti masih ada upacara, yaitu sekaligus nanti hari Korpri pada tanggal 29 November ya. Itu antara lain rangkaian kegiatan untuk Hari Guru. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru ini yang sudah menjadi petugas ya, yang merasakan menjadi petugas upacara. Ya, mungkin walaupun tidak, ya masih ada beberapa kesalahan sana sini sedikit ya, tapi kalian maklumi kan ya, karena ya dadak dan tidak latihan. Itu adalah khusus ini dalam rangka memperingati Hari Guru. Kemudian untuk selanjutnya, ini hanya pesan sedikit untuk karena kita sebentar lagi mau pas ya, penilaian akhir semester, sudah tidak kita sadari besok hari Senin sudah mulai penilaian akhir semester. Pesan Bu Guru hanya belajar, belajar dan tidak pernah jemu mengingatkan untuk belajar, karena nilai dari penilaian akhir semester termasuk penilaian harian, terus penilaian kemarin tengah semester, semuanya nanti diolah menjadi nilai rapot semester 1 ya. Sehingga tolong ya, kamu berusaha belajar semaksimal mungkin. Kemudian tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru mapel juga dilaksanakan dengan baik. Dan ya, ini pesannya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Himne Guru.
bimbinglah kami ke jalan yang benar. Jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar.